Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di hari-hari Umah. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada kali ini Umah mau bikin creamy chicken. Creamy chicken ini favorit buat anak-anak karena rasanya lembut, enak, dan creamy banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita intip cara pembuatannya. Pertama, mau potong-potong dadu. Filet paha ayam mau pakai 300 gram ya. Sebelumnya sudah direndam dengan air cuka dan garam. Lalu dicuci bersih lagi ya, Mam. Baru dipotong-potong. Nah, lalu tambahkan 2 sendok makan tepung bumbu, bebas ya, tepung bumbunya mau merek apa aja. Dan 1 sendok makan tepung maizena. Dan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk sampai merata. Lalu panaskan minyak sampai betul-betul panas. Lalu kecilkan apinya di api yang sedang ya, Mam. Goreng sampai kecoklatan. Lalu nanti Umah akan goreng 2 kali ya. Nah, kalau sudah kering begini, bisa diangkat dan ditiriskan. Untuk sausnya, Umah tumis bawang putih 2 siung dan bawang bombay 1 siung di 1 sendok makan mentega. Tumis sampai harum dan transparan ya bawangnya. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk sampai matang ya tepungnya. Lalu tambahkan 1 gelas susu cair. Nah, lalu tambahkan 1/2 bungkus kaldu bubuk. Setelah itu 1/2 bungkus lada bubuk. Kalau misalnya nggak suka terlalu pedas, jangan terlalu banyak ya ladanya, bisa dikurangin. Aduk-aduk nanti sampai mengental. Nah, lalu tambahkan 1 sendok makan saus tomat.
Lalu 1 sendok makan saus sambal. Dan terakhir 1 sendok makan kecap manis. Aduk sampai merata dan cek rasa ya. Nah, ini udah selesai ya, karena sausnya sudah mengental dan rasanya juga sudah enak. Lalu masukin deh ayamnya. Aduk-aduk sampai rata dan matikan apinya ya. Dan ayamnya siap disajikan. Nah, ini dia hasilnya. Bisa ditaburi dengan peterseli, seledri, ataupun ini seperti Uma ya, pakai oregano aja. Tuh, kelihatannya creamy banget. Dan Uma gak sabar untuk mencobanya. Uma coba dulu ya. Selamat makan semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Ayamnya juicy banget, lembut banget, dan sausnya itu yang makin tambah enak. Pokoknya ini gak cukup satu piring deh. Oke, selamat mencoba semuanya di rumah ya, Mam, karena ini sangat mudah dan enak. Baiklah, demikian video Uma pada kali ini. Terima kasih ya semua yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Oke, sampai jumpa lagi di hari-hari Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.